live-nya. Aduh, udah terang. Iya ini nih. Abis di servis kemarin lampunya si Papati kan kemarin kan bongkar-bongkar lampu nih ya kan. Nyerpi sendiri aja gitu mandiri. Aku seorang ahli waktu. Namaku Digi. Tuh kan ya. Nah ini kan gelap. Begitu terang kan ya. Pas Papa cek, Papa bukain lampunya kan. Papa bukain lampunya nih. Kan yang bulat kan lampunya kan yang bulat ya. Ya. Papa cabut aja buka pas lihat. Gak ada yang rusak. Papa teh dicek-cek gak ada yang rusak. Menata. Papa cecangnya ke arah ujung kehampaan. Iya ini biar gak ngalangin dulu yang ini. Biar gak ngalangin dulu yang apa yang... Yang lagi drapik. Oke, ini kan dipasang. Papa Ben teriapa Lucy dan harapan adalah dua ciptaan terbaik. Nanti dinyalain lagi kan Pak di in game? Iya, dinyalain lagi. Coba ditaruh di map kan ya. Kalian ada gak terlalu terang nih, alhamdulillah nih kan. Nah, ini kan. Uhuy, dapat Matilda. Aku tidak pernah berhenti berjalan. Ternyata yang rusaknya adaptornya juga sama kayak kemarin layar TV. Ternyata adaptornya lagi atau power supply-nya ya. Adaptor. Yah, gak jadi. Oke, kita lihat aja. Pertarungan tidak akan pernah. Kita tutup dulu kakak Yus, terima kasih ya. Yus, sehat selalu Yus ya. Cukup oh imonya gabut, bentar. Sampai cukup sampai pagi itu pesan katanya. Khusus ngetik kalau buat sendiri mah harusnya. Ayo, your team is ticking. Aku gabut tuh Mikey bukan sayang. Aku gabut tuh Irad ya, Irad Mikey bukan. Aku melihat banyak sekali mangsa. Aku gabut tuh Irad Mikey bukan. Irad Mikey. Bukan. Waktunya terdikir di Hitogami. Oh Hitogami mah beda lagi. Bentar ya Hitogami ada lagi beda lagi. Soalnya ini ada Papa tuh agak bingung yang kemarin tuh. Aku gak butuh Hitogami apa ini kan. Ada beberapa orang ada 12 Mikey. Ada Hitogami. Hitogami mah disini. Itu Hattori Pak. Di mana ada cahaya, bayangan akan muncul. Bentar ya, adanya di sini nggak tahu. Dia ada di mana ngintil mulu. Sayang. Kesakitan ini adalah bukti bahwa aku masih hidup. Oke, ya, Papa sebutin dulu bentar. Sambil Tuan, Papa cek ya. Apa perintahmu? Oke, dari tim Lady Go ada seorang Kakak Ayu, ada Kakak Kude Bear, ada Kakak Mi, Kakak Ai Stella, Kakak Firna, dan dari tim Limit Mix ada seorang di sana Mah Minta Kiko, ada seorang Trixie, ada YLZ, ada Rax there, ada juga Puro de Felix. Alright. Kuncangkan panggung, kuncangkan dunia. Kita cek dulu ya, sambil cek ini kita. Oh my god, ini siapa? Masya Allah, jajak kalian ngasih roh. Terima kasih, bye. Sehat selalu berhati. Semoga Allah bahas beribadah bagi anda ya. Amin. Sudah mulai dicek lagi. Momentum yang sudah mulai di cover lagi. Ya Rabbal Alamin, tapi lihat Ayu, Kakak Ayu. Sudah datang kembali lagi, lihat aja. Preset aja, ditarik, lihat. Oh my god, ayangnya disemangatin. Tapi datang kembali lagi. Tutup datang saja. Oh my god. Semangat Ayang Yibai katanya. Masya Allah. Kita lihat Ayang Yibai. Yang mana nih Ayang Yibai? Masya Allah. Lah, Kakak Lucy belum main. Kakak Lucy mah belum main. Sudah dicek lagi momentum yang ada di cover lagi. Dan terlihat saja dengan covering it's good, it's really nice. Sudah dipantau kembali lagi. Masih berusaha untuk recall. Sudah diamankan kembali. Oh my god. Semangat Rafli. Wih, Rafli. Khusus sekiai haji, Pak. Enggak, sayang. Enggak khusus squad, sayang. Ini memang tadi yang datangnya memang dalam bentuk squad ini, VIP-nya, sayang. Tapi lihat kembali lagi diamankan pula. Bahkan di backup dengan cantik sekali kita lihat di match kali ini. Bahkan ada beberapa video yang belum terupload dengan baik. Lihat, coba dipantau saja bahkan. Bisa lagi, masuk saja terjadi pertarungan di area top end. Sudah mulai bakuan sama saja, bakuan tuh mungkin terjadi. Tapi lihat masih bisa menghindar. Di cover lagi bahkan sana momentum yang ada di cover. Oh, silang seorang Kakak Aisela kali ini menjadi seorang homernya. Rupanya Kakak Mei merubah rolesnya menjadi mid laner tapi kembali. Sudah diamankan pula. Terima kasih dilamar. Sehat selalu merezeki. Semoga Allah balik beribadah dengan anda ya. Oke. Untuk match yang ke
match yang keempat ya. Untuk match yang keempat masih kosong, silakan. Kembali dicek lagi momentum. Terlihat saja sudah mulai ada lagi, kembali lagi pergerakan yang sangat cantik, terlihat menarik. Oh my god. Sudah mulai menunggu dan well played bro. Katanya wow. Kembali dipantau, kembali lagi diamankan pula. Oh my god, benar-benar menggaung. Match keempat silakan dibuking aja yang mau ya. Biar tidak ada dusta di antara kita, tapi lihat. Langsung saja fly, langsung otw ke arah seorang kakak Kudbear. Apakah kakak Kudbear mengetahui? Lihat, masih bisa. Oh my god, dikombo dengan flicker tas-tas from kakak Kudbear atau kakak Ratna. Sudah mulai kembali lagi, bahkan salah dibalas oleh Tracy. Recall from Masya. Kembali lagi, luar biasa. Oh, bahkan fly pun ikutan. Tas-tas bahkan seorang Kiko bagi duo. Hampir saja Kiko bagi Roger duo. Masih berbahaya. Roger Jawa katanya. Luar biasa. Tapi kembali kakak Kudbear. Wow, Roger siap. Siapa sih Roger yang pakai Roger? Emang siapa sih ini? Ah, hey, di notice terus. Sudah mulai dicek lagi, amankan area top lane. Sepertinya ada yang sedang salting brutal ini di rumahnya. Dan kembali sudah mulai diamankan pula, kembali lagi. Masih menunggu saja Martisnya. Oh my god, apa yang terjadi di sana? Sepertinya Martisnya lope-lope. Oh no, kau hancurkan aku dengan sikapmu. Aduh, suara mama jelek. Tapi lihat, alhamdulillah luar biasa. Sudah mendiamkan kembali. Oh, hampir saja pelancongan dari seorang kakak kami. Masih aman saja, kembali lagi. Bahkan tiba-tiba datang dari pinggir. Traxie-nya nafsu. Sersi satu barang ini, Traxie. Masih ada tiba-tiba datang. Lakukan sendiri kakak Firna. Dua orang yang mau deal with kakak Firna. Benar-benar eksekutor. Memang mengerikan, dingin sekali cara mengeksekutor. Tapi Ayu tertake down di area top lane. Kakak Ayu, tapi lihat Kuro. Kuro sebagai salah satu player XP laner yang tidak diragukan lagi. Dilamar baru saja memberikan 5.000. Mendekatimu harus diawali dengan bismillah. Akhiri dengan alhamdulillah. Oh my god, mendekatimu harus dengan bismillah katanya. Wow. Dan diakhiri dengan alhamdulillah sah katanya. Wow, mengerikan sekali. Oh my god, sepertinya apakah akan ada yang tersinggal-singgal? Diincar kembali lagi dari statement seorang dilamar. Kembali lagi momentum yang ada, bahkan Black Day confirm dari seorang Kuro. Masih saja berusaha untuk membuka. Oh my god, mappingnya dengan masif. Tapi terincar lagi. Lihat, Razer masih bisa mendapatkan saja di sana. Lihat, oh my god, incar kembali. Striking, diincar melakukan momentum yang ada di cover lagi. Dan luar biasa, mana di backup dengan baik. Masih terpantau, masih lihat di manakah target berikutnya. Oh, terbang ke arah seorang kakak kami. Apakah kakak kami di sana menyadari masih ada di sana, kembali lagi di mana pula bahkan sana. Fly-nya masih sekarang saja, harus segera mundur kali ini. Wow, mundur perlahan gitu, jalan yang terbaik. Tapi mundur dengan dipaksakan, oh, hanya akan membuat sesuatu yang akan sulit dilupakan. Dan terlihat lagi momentum yang sudah mulai masuk. Oh, lihat, terlalu berani apa yang terjadi. Bahkan di sana diserang kakak Firna. Kakak Firna, darahnya diserap, Dragon Tail, untung saja miss. Hampir saja di sana, lihat Kuro, tidak ada takut sedikit untuk melihat. Circle Eagle, oh Aisela, kakak Aisela hampir, oh flicker saja for defense. Hampir saya terlalu all in dari seorang kakak Stella. Masih bisa selamat, luar biasa. Halo, Butan. Selamat datang, Butan. Tapi kembali amankan pula area bottom lane. Seorang Kiko. Masih buy one situation dengan seorang di sana, Roger dari kakak Kudbear. Luar biasa. Kembali dicek lagi, amankan bahkan di sana recall. Ya ampun, di area top lane. Tiga orang bahkan malah recall dari seorang kakak Ayu. Traxie dan juga seorang di sana, kita lihat. Pasori tadi nyari makan. Kembali amankan pula. Pasori tadi nyari makan. Iya, gak apa-apa, Dit. Santuy. Kembali lagi. Diamankan pula bahkan momentum yang ada di kamar lagi. Dan terlihat masih ada Mortal Coil. Kita pun diincar kembali di bahkan amankan dengan baik. Ashura Aura, luar biasa. Recall-recallnya masih berhasil, tapi lihat bottom lane. Tapi mid lane-nya lihat, bahkan purple buff sudah mulai dirusuh. Ayu, kakak Ayu, Mortal Coil is real. Lakukan saja Mortal Coil. Dan sangat sempurna deh, recall-recall. Ayam, luar biasa katanya. Tapi kembali kakak Mei, masih ada Garou Gaming dan seorang Traxie. Masih ada Black Juice, incar saja kembali lagi. Bahkan sana di sana kakak Stella, tapi lihat saja momentum yang ada di kamar lagi. Kakak Firna dikejar oleh seorang Razer. Kakak Firna Elfram tumbang saja oleh seorang Razer. Wow, seorang Razer. Kelakuan luar biasa. Sudah mulai kembali
Oh my god, hoax katanya. Tapi lihat aja di arah top lane. Tapi milenya juga diperhatikan. Sumbang seorang di sana, kita lihat seorang kakak Mei. Tapi kembali ini, sekarat pula dari seorang kakak Ayu. Tapi lihat aja Turtle, bahkan tidak boleh digaruk Turtle-nya. Lihat, kakak Kuda Bear. Kakak Kuda Bear sepertinya marah. Kakak Kuda Bear marah. Kakak Kuda Bear. Kakak Kuda Bear. One last, oh my god, miss. Terlalu manual. Terlalu manual. Datang lagi garuk gaming. Tapi sama-sama tertake down. Oh my god, enggak auto lock. Tentu saja dengan tembakannya itu manual dari seorang raja. Amankan saja bahkan sana. Marah seperti ada nada-nada marah sepertinya setelah mendengarkan statement seseorang sepertinya. Wow, bahaya sekali bahkan sana seorang Kuro. Dipantau, berikan saja slow effect kembali lagi. Kok ayam bisa ngetik ya? Oh my god, kok ayam bisa ngetik? Wow, menarik sekali. Hah? Kok ayam bisa ngetik? Waduh, papa nggak tahu dah. Ini lagi ngejokes apa beneran ada info ayam bisa ngetik? Wow, menarik sekali. Tapi kembali lihat saja momentum yang ada. Kembali berbahaya. Wow. Yuliana sudah join to the live. 17 orang kembali. Itu yang namanya bekan ayam. Oh my god, yeah. Wow. Sudah balik kembali saja. Nda sudah join to the live. Tapi kembali. Masih digerakkan saja pemenangan. Oh my god, kemampuan di seorang Rise. Seorang Raxer. Bukan Riser, tapi Raxer. Tapi incar, ya ampun, Kiko mendapatkan point kill dengan begitu sangat perinya di area bottom lane. Roger dari seorang Kaku DPR kali ini menangis setelah tadi mendapatkan 2 point kill yang sangat bengis. Tapi kali ini di backup saja bahkan di sana di seorang kakak. Oh my god, Fearnya masih memantau saja. Oh my lord, masih dipantau lagi, bergerak saja menusuk seperti Beamer, melesat seperti Circle Eagle. Tabrak-tabrak masuknya tidak digunakan saya dengan baik. Tapi sayang, oh my god, momentum yang sudah mulai dilanjutkan saja. Mortal Coil masih ada kembali lagi bahkan di sana bersatu menghindar saja. Dipanggil langsung kakak Ayunya. Bahkan menunggu momentum yang terbaik, tapi lihat saja dari seorang kakak Mei. Kakak Mei, Flameshot is gone. Terincar lagi momentumnya, ada di kamar lagi bahkan sana lancana Dragon Tail. Dikonjai! Kakak Mei-nya tumbang bahkan sana diambil saja dengan Soul Sweep. Diincar lagi Dragon Tail. Jangan pula bahkan sana tiba-tiba datang dari backline-nya. Seorang kakak Firna. Kakak Firna, oh my god, masih sabar kakak Firna. Tidak ada Reti. Oh. Rentrinya disimpan. Double kill bahkan di sana sudah mati kantong. Kita kembali lagi bahkan sana Roger dan para Kuda Bear. Kakak Kuda Bear sudah mulai datang bersama kakak Firna. Garuk Gaming, kakak Kuda Bear pun tertekan oleh seorang Traxxe. Sama-sama garuk ini. Sama double kill bahkan di garuk. Oh no. Hilang inner turret ya kali ini. Oh my god. Memang dari anak 4 orang dari tim Felix ini. Atau Limit, sorry. Dari tim Limit ini emang ngeselin sih. Emang ngeselin bingit ya, wow. Cuma dipantau lagi, lihat seorang kakak Mei. Masih memantau saja. Ayo semangat Ratna. Masya Allah. Jadi malu. Ratna yang disemangatin. Papa jadi malu-malu ini. Aduh. Sudah mulai kembali lagi. Ini pasti ada yang main tiba-tiba jadi gelagapan nih. Mau menekan skill 1 malah menekan ulti ini. Sudah mulai dipantau saja. Kembali lagi bilang tiba-tiba datang. Oh no. Dekat banget. Oh no, kita lihat apa sih itu. Recall. Wow, dipancing. Lihat shield-nya dan passive-nya. Sudah mulai kembali dance. 22. Selamat datang join to the live. 19 orang. Kembali lagi memantau saja dengan baik. Lihat saja bakal itu. Oh my god, sudah mulai terpantau tas from fly. Tapi Ice Stella masih berusaha untuk membuka semuanya. Kakak Lucy sudah join to the live. Kembali lagi. Ada. Sudah mulai di backup. Kakak Selelanya langsung hilang saja. Bahkan kembali lagi. Momentum yang terbaik. Tapi lihat Rico Raxer. Rupanya seorang Raxer. Luar biasa. Kembali Raxer. Mati dasar. Aku yang menjemputmu, tapi tak pernah kau hargai usahaku. Wow. Aku yang menjemputmu, tapi dia yang menghalalkanmu. Sudah mulai kembali lagi. Sudah mulai dilihat saja. Oh, flameshotnya! Flynya tombang! Bersinar kali ini dari seorang flameshotnya KKP. Sudah mulai terpantau saja kembali lagi. Bersama Lord. Sudah mulai masuk saja berusaha untuk defend lagi. Dan game! Lady go! Sudah dicar lagi. Lady go! Defensive KKP. Double kill! Triple kill KKP. Ya ampun! Ada dekat! Gak ada yang menebe. Tapi diincar lagi bahkan sana. Rexer bersama seorang Kiko. Masih ada Black Shoes. Diincar lagi bahkan sana sekarang. Oh, Kiko-nya. One last. Lihat Kuda Bear. Kuda Bear. Kuda Bear. Kuda Bear. Kuda Bear.
bersinar. Di sana kita lihat benar-benar kakak The Bear all into the midland. Hilang saja bahkan kembali lagi. Kakak Lucy kenapa nak? Ya Allah masih sedih. Allahu Akbar kenapa? Ya ampun. Anel sudah mulai diamankan bola bahkan momentum. Slam shotgun dua kali berturut-turut. Seorang fly di takedown dengan flame shootnya kakak Mei. Benar-benar. Wow. Kenapa ai kata kakak Tomato? Masya Allah. Wow. Langsung dipanggil kenapa ai katanya. Oh my God. Yay. Apa kira potato ternyata tomato. Wow. Haruskah aku berpura-pura menghibur muka? Wih. Sorry banget sudah mulai kembali lagi bahkan di backup saja. Lihat seorang Kuro, Kuroko-chan. Tapi diincar lagi momentum yang ada di cover lagi, bahkan sana momentum. Garuda Big Traxi. Lihat Aisyalanya langsung tumbang dalam dua kali garukan. Tapi lihat kembali lagi bahkan sana kakak Ayo. Tidak bisa berfungsi kali ini. Endless Heart yang sudah terlalu lawas sambilnya kau The Bear. Kakak The Bear pun sama di sana gitu saja bahkan seperti kehilangan jiwa dari Aung Serigalanya. Langsung saja Mei. Kakak Mei masih bisa membackup, saling menguatkan. Kembali lagi di backup saja bahkan sana. Dragon Tail, oh my god, Soul Grip bahkan sana dipandangkan saja dengan baik. Bahkan Rex Zer masih diamankan. Rex Zer Apron Warp-nya sumbangkan seorang kakak Fir. Kembali lagi backup yang luar biasa bahkan sana diamankan bola bahkan momentum. Masih bisa free-kan. Masih terdiam lagi. Masih bisa free kah? Bisa sayang. Boleh sayangku, yang mau gabung free silakan lewat spin aja nah. Boleh banget nah, silakan ya. Tapi kembali lagi. Tapi ini masih ada yang booking-booking nih. Wow. Semoga abis match ini, match keempat baru satu orang sih yang booking. Belum ada yang booking lagi. Wallahu alam ya sayang ya. Tapi lihat kakak Mei sudah mulai kembali lagi. LMAR gaus obatku udah ada. Cie, obatku udah ada. Tapi lihat saja bahkan sekarang sudah mulai datang pula bahkan seorang fight. Langsung saja all in. Tapi diincar lagi lihat. Tim dari Lady Go benar-benar jago banget dalam defensive core defensifnya benar-benar kuat. Benar-benar bahkan Han sudah join to the live. 24 orang yang masih memandang benar-benar sangat-sangat on point. Tapi lihat, masih terdiam. Oh no, terbuka saja bahkan di sana sudah dibuka oleh seorang fly. Di manakah titik yang akan digunakan? Apakah akan ada di pojokan-pojokan seperti ini? Kita tunggu kejutannya. Pak Fri bisa nggak? Bisa lewat spin sayang. Tapi papa nggak janji ya. Karena kenapa? Karena ini lagi pada kumpul yang VIP sayang. Tapi kembali lihat, kemanakah titiknya? Betul sekali ke pojok. Tapi sayang, belum siap. Sudah mulai kembali lagi harusnya pas Lord datang. Oh my god. Sudah mulai diamankan bola bahkan jaring kembali lagi bahkan di backup dengan baik. Bahkan momentum yang berjuang masuk ke dalam tubuh bahkan jaring di backup. Tapi oh my god Lady Go. Wah. Mengerikan. Ngeri banget. Wow. Gila. Halo Pak. Halo juga. Selamat datang Bul. Bismillah. Pak, aku kabur dulu. Si, Trek, si. NT katanya. Pak. Full limits, Pak. Bentar ya. Oke. Okay. At Lucy LP, aku tahu itu hanya meredakan SMENTARA. Trek, si, ma, personal, wa, kakak. Pak, kapan kira-kira free? Pak kapan kira-kira free? Masih begitu kosong pasti ya langsung ada langsung diselingin sama free sayang. Ada yang begitu kosong, langsung pak. Tiba-tiba yang VIP-nya misalnya ada 4 orang, 5 orang, 6 orang, 7 orang, misalnya 8 orang. Nah 2 orang lagi pasti bakal langsung dari free sayang. Gak mungkin enggak itu. Bakal yang namanya free itu akan selalu berdampingan dengan yang VIP. Gak mungkin enggak. Ada yang kosong pak kata Dava. Apakah Sufa? Ada. Bentar ya kita cek dulu ya. Next ada slot gak? Next ada Imo gak? Gak bisa janji sayang kalau lewat yang spin papa gak bisa janji sayang. Kadang suka ada yang VIP dadakan gitu kan. Adel bentar Del. Papa langsung ini dulu bentar ya Del ya. Sabar. Kakak Itogami bentar mana anak limit dulu nih full katanya. What I say. Karena Koko Hari belum ada jawaban juga ya. Dari tim Lady gimana? Mau istirahat dulu? Bentar ya anak limit dulu masuk. Nanti musuhnya lawan tim kalian ya Kakak Itogami sabar ya. Semangat Lady. Boleh. Disemangatin dong.
istirahat lupa. Siap, selamat istirahat. Wow, luar biasa. Dilamar, bentar dilamar bareng ya, nanti bareng kakak itu kami ya. Pada ada yang melek. Siap. Traksi SMGT BGT kalau mau ngalahin lu. Traksi selalu semangat ya. Ini ada ga? Gak tau kenapa nih traksi ini ya. Di Masang Campak. Gimana gimana? Si Dima cang-cang, Pak. Dima cang-cang. Jangan atuh, tenang. Santai.